Miliaran manusia, jutaan manusia tidak menginginkan pernikahan ini, tetapi Allah ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kekasih hati. Waalaikumsalam. Para awam media, seperti janji saya kepada para awam media, bahwa ketika saya sudah dinikahi, sudah siap, tentunya saya akan membawa laki-laki itu ke hadapan kalian semua. Dan sore hari ini, alhamdulillah, inilah laki-laki istimewa yang dipilihkan Allah untuk saya. Tidak mungkin adanya pernikahan ini apabila tidak ada campur tangan Allah dan restu kedua orang tua kami. Dan ini adalah laki-laki jawaban dari setiap doa-doa mama dan doa-doa mama papanya suami. Insyaallah, dan semoga menjadi suami yang saleh, taat kepada Allah, takut akan larangan Allah, dan semoga takut hanya diri saya. Seperti itu. Miliaran manusia, jutaan manusia tidak menginginkan pernikahan ini, tetapi Allah ingin, pasti terjadi. Itulah ketentuan dan ketetapan Allah. Kalau orang muslim pasti iman terhadap qadarullah yang sudah Allah tetapkan. Pastinya jodoh ini juga sudah Allah atur di usia saya yang ini, di usia suami yang ini, di hari ini pun ketemu kalian silaturahmi, itu semua sudah diatur Allah. Ya, jadi alhamdulillah pernikahan indah ini berjalan dengan lancar. Suami pun membacakan akad nikah satu kali jalan. Luar biasa. Ini pernikahan yang sangat sakral yang saya dan suami impikan. Kenapa sangat tertutup? Karena suami menginginkan betul-betul sakral dengan keluarga, dari keluarga suami dan keluarga aku yang menyaksikan hidup. Tentunya insyaallah pilihan yang tidak salah, insyaallah yang diridhoi oleh Allah, artinya diristui oleh kedua orang tua. Barangkali itu saja, tidak ada yang patut dipermalukan atas pernikahan ini. Barangkali ya, saya single seperti pengaturan suami saya, dia single, saya single, apa salahnya? Ya kan? Saya tidak mengambil suami orang karena dia single, betul-betul laki-laki single. Saya menjalankan masa ta'aruf dengan laki-laki istimewa ini dalam hitungan bulan saja. Saya merasa laki-laki ini adalah laki-laki yang patut saya hargai perjuangan, memperjuangkan cintanya kepada saya. Jadi saya belum, alhamdulillah, insya Allah mengikhlaskan, menerima lamarannya dan nikahnya suami saya di tanggal 27.